kita tinggalin gitu kan. Kita nyalai PSK bukan sih? Oh iya bang. Hah? Gas ya. Yo, udah nyalain PSK teman-teman. Come on men. Woi Mamboy main. Wah Mamboy lu nyalain. Mamboy main ya? Lu boy anjir. Woi CBN, Asep, Mamboy, Gijen. Oh Gadget gak main kan? Kayaknya Gadget next sih. Oh mungkin next kali. Sini ya X-nya. Oh itu si Sam. Tadi ada Sam juga kayaknya. Apa beda ya? Tadi Sam Sam nomor. Ini Sam 44. Ini tiang. Tadi Fems bang. Oh tadi Fems ya. Fems nomor ya. Sam cuy. Sam cuy. Oh ini belum belum inti oh, ini nih, gue yakin banget. Tiar baru main bang. Tiar, ini Tiar. Berarti, berarti ya, tadi bukan ya Skip ini bukan si Tiar tadi. Ini CBN gerakan tambahan nih dia. Ah Mamboy gue kecewa berat boy, abis ini kita bayuan lagi boy ya. Oh itu exam ya yang JB apa ya? Namanya. Dapat dua Mamboy nih. Ini baru round pertama. Round pertama apa? Itu yang EKS exam kan? Bentar nih mau nanya. Exam nih yang mana? Exam yang mana? Iya. Rasha main gak bang? Kayaknya Rasha main. Kurasa nanti paketnya kurasa Rasha, Regi, Gadget kurasa paketnya ya gak bang? Kurasa ya? Iya. Ah padahal gua sama Mamboy bang masih di junior anjir cok. Perjanjiannya Masih di bawah ya, masih di murid ya. Parah sih. Nah makanya nanti kita bikin lagi lah sepuh lah, sepuh ninjayu. Di atasnya ninjayu. Orang tua lah bang bikin bang. Ote ya, ote ninjayu ya. Ote, ote, ote. Orang tua lah. Damn bro. Orang exam coba untuk mencari posisi di mana lawannya berada sedikit kebingungan lagi guys. Bang Eda buat guys OC guys orang tua ninja guys. Oh iya ya. Tapi guys belum pernah lihat sama sekali ya. Kalau di BR kita sering lah dengan jiggle-jiggle lah dia kan. Exam jiggle-jiggle emang diakuin lincah. Satu pergerakannya dia kalau di CS Sam kita lihat dulu ya. Lebih lagi dan Sam juga udah cukup sekarat kali ini. Oh ya Asep main tuh yang bilang Asep di koki ya. Itu lihat tuh dengar suara Asep ngikutin main tuh. Gitu ngikutin alur ya. Ini ternyata Asep ini untuk 4 kurang sih bang, kurang bagus sih gitu. Mending kalau 6-6 baru ya. Kalau 6-6 baru orang Gen. Karena kalau 4-4 masih pada bisa fokus. Masih kelirik semua musuhnya. Diajar satu player berhasil mendapatkan. Lihat Gijen bang. Anjir, ini dia bos. Ah, tidak mampu. Siluman ninjayu ini cukup berarti. Si Asep main anjir. Main Bang, itu tadi ada suara dia main. Ada yang ngomong Asep di joki. Tuh denger tuh suara Asep lagi mainnya enggak Bang Len? Begitu ya di tangan. Mana emang kedengeran bocok suara Asep main? Kan tadi suara Asep ada itu ada. Oh, di lokasi situ ya. Iya. Di area Pocinok ini bisa menjadi saksi bisu untuk kedua tim ini menunjukkan mekanik terbaik mereka. Sementara abis tadi gua main bang, main gimana? Predik skor yuk. Predik skor yuk, mending kita skor. Kata gua. Predik skor 74, Ninjayu 7. Jadi masih kayak ngecek. Gua kalau kalau dengan rooster kayak gini sih kayaknya sih. Dilakukan dari sebelah. Aku menurut aku ya, Ninja 5 anti band 7 bang. Gimana anti band? Gua 76 lah, Ninja 7 anti band 6 lah. Kalau dengan prediknya kalah nih. Akan segera dilakukan sesaat ya, lagi. Prediknya kalah gua. Karena gua lagi challenge sama Bang Leda, Ji. Enggak boleh satu anak tim dong. Kita lagi mau traktir-traktiran Jaslin, anak anti band si Kitkat, si Wei Luket ya. Lah kan abang kan milih ini juga. Ya kalau aku ninja juga siapa? Belum berarti berapa cat 67 57. Benar kan kurang Bang, enggak bisa kayak gitu kalau 44 masih enggak bisa. Masih enggak bisa ya. Karena kepala keluar tuh masih kurang. Masih kurang. Tiar di sini bersama Sam. Ibaratnya jatuhnya kurang respect gitu ya. Betul. Exam juga udah harus kandas sisa. Enggak bisa. Sam 4 di sini. Sam. Sulit banget kondisinya sekarang. Kalau si Sam nih bak- emang respect sama Gijen dia nih. Gijen ya anjir. Lu bisa bayangin ini. Satuan 2 kalau muka segila sih. Nah, ini respect kayak gini. Iya, gini bisa respect. Jadi tapi ada Mamboy aman aja. Ada Mamboy. Rebutan tuh naik si botak ini ngeselin, cok. Ngeselin botak ini. Bakal bekerja sama. Mencoba menaikkan si, duel kalau si Mamboy itu bang bagusnya dia tuh pelurunya nggak bakal mau keluar kalau nggak pasti ya, nunggu pasti dulu ya momen dia momen Mamboy main dan dia tuh gue nggak tahu ya kalau si Mamboy itu kayak orang kayak punya ilmu anjir bang ya. Pede banget kayak nggak ada yang nembak gitu selamat lah udah aman ya selonong gitu ya botak itu sepian kan dulu aja waktu kita latihan kan jongkok anjir iya. Dari base jongkok doang ngebokong pinter ngeplengnya juga iya iya
Asep. Mirip si Asep, ya mirip si Asep. Tapi kalau kita lihat ini kondisi tidak menguntungkan untuk Adi. Ya deh Bang, baru dak Bandung. Well. Pokoknya mah satu tim yang ketinggalan 1 poin. Kita juga bakal menyaksikan kali ini. Berapa sih 74? 74 gua, Bang. 276. Lu cap berapa? 6 berapa tadi? 57. Oh, Kiket 57. Oh, gimana juga lu cap anjir. Bilang Ninja Yuda sih 5. Tapi tidak ya, karena maksud lu apaan? Kiket ini ngelawan lu enggak ngelihat lu. Cepu semua. Keduanya. Kemon CBN pepeng suci. Kemon CBN. Abis, abis CBN abis nih. Abis nih CBN. Tapi bagus ngebetnya. Ah tapi ketiar dong larinya. Abis CBN. Iya enggak dia dua ini. Cepetan itu si itu lagi ngebet bagus banget udah. Aduh si Asep. Cepet, nice Jen, belakang Jen. Jen gak kehit bro, ngeri banget anak ini. Gak kehit sama sekali ya. Jur, kepala liat banget. Jur, kepala liat ngeri banget. Rapi banget. Parah. Oh si CBN kenok wajar 2-1. Kali 2 lu bang, kali 2 bang. Nah dia teks kali 2. Berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan. Oke oke, kali 2, iya kali 2. Exam tapi Exam udah cukup sekarat sudah mulai sedikit timpungan dengan 17 XP yang tersisa Exam nanti tapi satu pelurunya kalah. Sam, ayo Sam. Wah, lawan Hijen nih seru banget. Wah, ini seru coy. Wah, ini seru banget. Nih, duel nih. Ini sampai zona, sampai zona. Nyampe zona, nyampe zona, nyampe akhir ya, zona, nyampe zona. Yakin sama-sama lincah gol. Sama-sama respect coy ini berdua nih mereka. Lu lihat nih, tuh enggak mungkin ngasih open dan gitu juga. Emang musuh bebuyutan mereka ini rival. Rival berdua. Mengurung diri. Zona yang mulai menggigit. Iya, gini men. Nongol dikit hilang kepala. Ini pepeng men, apa itu cuy? Kan bareng sama-sama gol mereka. Temponya sama. Iya temponya, makanya Jijen 60 hajep. Ini ngeri. Ini ngeri banget men. Sejauh ini Ninja Yu lagi di GG. Mungkin mungkin para caster si si Aji sama Skyla belum terlalu tahu sama si Jijin kali ya. Iya, belum tahu. Hadirnya X enggak ada, guys. Ada kasihnya ada player yang belum pernah menang di Bayern. Jijin. Tapi ada yang menarik ntar. Ada lawannya Gijen sesungguhnya. Ada nyampe Gijen tuh ngakuin anjir ini mah kayak lawan bayangan gua bang kata dia. Baru-baru ini. Kemarin ngetes tapi bukan orang Indo bukan. Oh bukan orang Indo. Bukan orang Indo. Siapa Marcel? Gua udah enggak sabar. Lawan gua yang orang luar itu gua aja di sini dari Vietnam. Enggak dari ini anak-anak wait tepat. Mereka bisa membalikkan keadaan dengan gua bilang sama Gijen. Pokoknya dia paling OP lah gitu. Permainannya sama kayak coba bang penasaran kata Gijen. Ini malam-malam jam pas subuh. Lu panggil. Iya, gua panggil. Gijen juga ada sama Amboy gua bertiga main. Dia baca celah di mana lawannya. Gila lu. Udah didapetin ini. Ngompol benar-benar gua hilang. Dan kita kembali ke Exam. Gijen juga ngakuin. Ini begini-begini kata dia. Enggak ada yang bisa ini naklukin kata dia. Siapa walaupun tiar di sini udah kalah. Siapa yang enggak sabar dia yang kalah. Iya, tipikal mereka gitu kan. Itu udah bewan yang lagi Gijen ya. Sepertinya udah kita bisa aja sampai juga nanti kalau ngikutin game ini sabar tapi kita nggak sabar ya pengennya kita gedebuk ya jadinya malas melakukan upaya flank ini dia Gizen ngeflank tipis banget di skor 6-7 tapi ini menang berarti kan sih belum disadari sampai menang satu sama tapi emang dia ngakuin kata dia anjir bang kata dia gua ngelawan bayangan gua sendiri ini mah begitu saja oleh Tiar dan kawan-kawan dari Antibes. Ah, kenapa Tiar dia, Bang? Tiar, roar dulu, Tiar. Aduh. Kandas begitu saja. Kandas satu orang, tapi masih ada Exam juga hidup di sini. Mana CBN belum pecah telur nih? Oh iya, Ninja Yu. Tapi lah dia kayak gitu. Oh benar, nggak bisa. Kayak masih belum tahu nih atmosfer CS kayak gimana ya. Bersama Asep di sini bertahan. Kecuali kayak misalkan papasan dia juga balik belakang baru oke ya. Nggak kok. Kan lu tahu sendiri bang, AIM di anak-anak CS itu udah pasti fix. Serem-serem. Mati. Iya. Tinggal siapa yang duluan aja. Pasti M8N kan bang. M8N. Pan N itu dia bareta yang gua. Enggak, M8N enggak ada ranker. Anak ranker juga ya? Anak dari Latam dia kalau. Dari Latam. Pokoknya ada guys. Tapi itu saat itu gua emang enggak nge-live ya. Gua
Kalau yang 8N counternya si J. Orang gua chat itu kan Maboy pertama ikut. Terus dia mau karena dia mau kuliah, dia cabut kan. Mana Boy, gua bilang. Terus kata dia mau kuliah, Bang. Gimana Boy? Dia nyampe begini. Ngomong. Barusan si Asep emang agak sedikit sulit ya. Karena benar-benar tipis sih itu kalau kita main POV ini. Kayak tadi enggak kelihatan apa yang bukan. Hah? Iya, iya. Rominci. Tapi gua kenapa dia larinya ke sana barusan. Pokoknya tongkrongan. Wih. Thank you. Gokil, ada paus lagi, gua pelihara dulu lah. Ini masih cukup diuntungan ya. Dan kalau kita lihat ada pasukannya mereka dah. Kali ini entar lah, pokoknya lucu itu momennya. Memanfaatkan lower ground dan juga tapi baik orangnya. Bisa digunakan tapi ingat slow motion dari pergerakan mereka jika law mereka. Gue diajarin juga sama dia belajar. Gue terus diajarin sama dia tipis-tipis tapi gue nya pembelajar anjir. Enggak mau gue terapin masih ego mainnya. Tidak ada flanking yang dilakukan tapi Sam's four back kali ini. Rasa batu yang bilang. Dikasih tahu batu anjir. Padahal itu main yang bener batu tetap. Coba untuk mencari lagi informasi di mana. Enggak ngerti lagi gue juga. Itu si Asep ngomong tadi kedengeran. Oh ya teriak ya. Yang bilang joki brengsek, cok. 4 orang Selgus sudah mulai melihat dari sebelah kiri. 4 orang coba untuk mengejar dirinya tapi teman-temannya coba untuk melakukan covering fire. Wah, gila, cuk. Lu CBN, come on CBN, jangan dipepengin CBN nonong ini, cuk. Mengerikan. Respect CBN. CBN juga cukup Nande. Aduh, Nande, bukan rengkat ini Nande. Buru kau Nande. Enggak bisa. Kok enggak ada suaranya? Oh mental lah disononya. Ninja Mamboy masih bisa memberikan beberapa damage kali ini. Menyisakan Sam's 4 back yang harus. Lu liatin gameplaynya Mamboy ini bang. Gak keluar dia sama sekali. Lu glow juga gak mau jadi dia males bentar aja kali. Nyari momen dia orang ya. Nyari momen dia. Tuh. Nyari momen dia. Wow. DJ nyambut anjir. Nah, wah anjir kasih paham. Siapa itu suara si Asep? Asep. Gila, Asep. Gila. Si Asep itu ngamuk anjir. Dicari. Ini soalnya udah pertaruhan gengsi juga nih, Pak. Oh, ini bukan gengsi lagi sih. Ini udah all in sih di sini. Asep lah. Ini belum dikasih gadget yang joki loh. Itu main tuh dia tuh. Di sini juga. Bisa gue bilang dari SMA masih belum bisa gadget, perform. Iya, Abai tapi gue menunggu kemungkinan adalah waktu iya, rooster ini. Karena kan Abai masuk itu. Menunjukkan kualitas yang benar. Kita lihat gadget aja belum nih. Turun nih gadget. Laga udah dimulai. Dilanjutkan sepertinya dari arah tengah. Tapi kayaknya Abai bakal sudah sama-sama mencoba mencari momentum yang tepat. Kalau enggak ada yang apa pikirannya menurut dia imbang gitu ya. Iya. Kecuali Regi main. Ya, Regi main baru dia turun ya. Dan juga itulah paketannya. Bisa jadi nanti yang main Regi. Rasanya enggak ada. Enggak cocok tuh. Dua raser batu tuh gadget Regi itu. Coba fokus dulu. Dan CBN, come on CBN, jangan ketinggalan alur. Iya, dia masih konsisten sama gameplay dia juga. Upaya sandwich. Oh, kekunci untung enggak CBN hampir kecuri. Mamboy itu kunci tuh, menyulik tuh. Berhadapan dengan satu orang di mana Mamboy. CBN itu jarang 4-4 kan sama kita juga kan barang jarang. Jarang enggak main kah? Jarang 4-4 ya. 1-1 mainnya. Exam. Spesial 1-2 dia. Asep di sana udah terkurung bakal langsung diajar sama Exam. Kerja sama yang bagus bersama dengan Exam. Sam's 4 back berhasil dapetin satu bersama dengan Exam tapi Tiar juga harus kehilangan Kenoi dan langsung CBN sendiri. Si Sam's ngamuk coy. Predator dia gila 8 killnya. Aman ini rivalnya. Sama rivalnya. Tebakan Kike betul. Iya sama kayak rivalnya bener. Gimana nih Bang Leda? Kenapa Cap? Apakah betul tebakan Kike 57 nih? Masih panjang itu perjalanan cuy. Gue bilang menang ini. Adanya satu poin yang mereka dapatkan gapnya. Ini membuat Ninjayu bisa berpikir. Ini menang dulu 6-3. Nanti 6-3 baru 6-4 baru 7-4. Tahap yang menurutnya sedikit ya. Lebih dalam lagi mentalnya harus kena nih Pak. 6-3. Kalau kita lihat kali ini apa yang terjadi di bagian Mas Electric sudah mulai di stack arah ke sebelah kiri. Exam dan kawan-kawan sudah mulai bergerak, sudah mencari di mana lawannya berada. Exam coba secara perlahan tapi pasti mulai bergerak maju bersama dengan satu player yang sudah berada di depan melihat ada seorang Gaizen yang berada di Exam berhasil mendapatkan CBN di sana. Exam masih coba untuk melawan dua orang sekaligus tapi Exam. Iya, jadi itu kan masih depan enggak samping gitu ya. Di sana oleh Exam mendapatkan critical shot di sana. Asep harus
Dakar kena. Begitu juga dengan CBN yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Aduh, Sam Smallback masih kita memberikan bagus perlawanan yang masih cukup berarti. Dan ini bakal menjadi satu momentum of reset karena Keno yang juga ya sudah melakukan Keno ya? Oh, Gijin lawan Keno dia. Tungguin. Soalnya Keno tahu gameplaynya Gijin gimana. Wah, pede banget aimnya. Dia kalah darah tapi dia pede aim. Iya, pede aim. Kalah darahnya tapi aimnya pede. Tuh, menang kan? Kali ini. Wow. Udah menang ini sampai 6-3 ini. Ket, tangan aja, Ket. Ya. Ketok-tokin. Boleh lah, nice try, nice try. Dikasih mabui sendirian dari tadi gak udah-udah tuh, Bang. Lumayan sengit. Ya anjir ya Bang, ngeselin. Juga dia udah membaca kotak itu ya, Bang. Terus ini dan benar sentuh dia. Pembacaan situasi yang mantap dari Sang Daisen dan dia udah ngebaca musuh bakal lewat sini dan ditungguin jump shot. Oi, Jona ya. Kena Jona, sakit tuh. Makan Jona. Sisa Mamboy dan Mamboy botak. Ayo botak. Kasih paham. Membuat Mamboy harus mengurung dirinya. Ini udah sengit banget dan sulit. Mamboy udah nyaris. Sulit. Sulit. Thank you mawarnya. Susah Pak Daro udah sekarang. Oh, enggak jadi. Enggak enggak sih. Lawannya dua orang dan lawan udah. Gizernya juga tadi sayangnya di terusan offset Gizern anjir ke Jona. Nah, ini menjadi satu. Iya, kena Jona tadi lama kan pedes. Aduh, muter lagi. Sangat baik yang dilakukan oleh anti-ban menurut gua. Gila, ini perkembangan dari anti-ban benar-benar mengerikan sih. Oh, dia ini sama ini ya kalau di mix ya ini. Temunya ini ya. Ya kan cocok ya. Kita kali ini sini ke sini. Melawan Ninja Yu benar-benar perlawanan yang cukup sengit menurut gua. Sini. Ya, ketiar lah. Ya. Ninja Yu tadi mereka JP udah sampai 2 loh, Pak. Iya, makanya. Artinya ini benar-benar dari anti-bandnya juga udah mulai menguasai karakteristik dari lawannya nih. Betul. Dia lahir di CS kali ya si Gijin ini ya? Iya, Bang. Emang lahir di CS ya? Kalau nurunin GZ gimana lo, coy? Ah, dan dia itu gameplaynya tadi gue bilang ini, beda sama si Yu yang kudu emosi dulu. Kalau dia dari awal udah langsung kayak gitu. Dari awal konsisten ya. Nah, yang penting dia tahu nih, ini main apa, gua lawan siapa gitu. Lawan siapa udah. Celah di sana. Kayaknya kalau modern Gijin siapapun ditabrak kayaknya. Enggak, cuma kalau lawan kita-kita masih. Iya, masih turun nih, mainin tempo dia, enggak seserius ini. Mancing anak-anak dari Ninja Yu ini untuk turun ke bawah. Lu tuket kalau misalkan lagi si Gijin lab lu boren lu prank tuh. Cobain. Oleh si Gijin tuh itu. Tapi dia enggak ada mode buy one, enggak ada mode buy one. Itu agak berbahaya. Pakai tunasi lah ya dia. Enggak ada mode buy one, Bro. Padahal kan nasib nih banyak nih yang mau debay wan nih kayaknya nih. Bersama dengan tapi pakai akun asli kayak biar seru. Iya, pakai akun asli. Akun asli dong. Cabe di luar sementara Gizennya. Yo, bersama dong, kawan yang lain juga berusaha si nungguin di bawah. Tepok mulu. Dia asap ngapain dia ngasih main temennya, Bang? Itu sengaja ya. Cari kesempatannya. Emang benci banget jadi musuh sama dia ngeselin, jadi teman enggak kebagian kill. Anak itu Gizen. Iya, musuh sama dia udah pasti kalah. Gizen tuh aduh. Keluarnya aja kesel gue sama Gijin tuh. Kadang gak dikasih nembak kita gara-gara. Oh, Asep teriak no atas-atas kata dia. Agak berbahaya, bukan kabar baik untuk anti-ban. Karena anti-ban di sini udah mulai coba dikuasai. Mamboy siapa Bang Ket? Botak guys. Mati dah. Oh ketemu CBN tuh. CBN baru sate Bang, CBN Bang omelin Bang. Enggak emang dia jarang latihan CBN. Tidak CBN. Bukan lagi. Ini benar-benar mengerikan sekali dari Exam. Mati Exam. Dan saya ayo, sama harus termasuk zona tapi masih ada sel. Gila 11 ini. 5 ini Ji. Udah kuatur Ji. Sama aja Ji ya. Sama seorang Gizet. Memang udah kuatur ini. Udah salah ya tebakan gue ya. Salah. 5 Ji. Udah kalah Bang Leda sekarang. Enggak lah Oji yang kalah lah prediknya. Gue masih bisa cuy. Gue kan 76. 76 apa Bang? Aku kurang briefing nih anjir produser. Udah setting tadi. Benar, ini sambil gua kasih info juga setting, untuk warga TikTok ataupun yang kurang briefing gua kayak masih sama ini ya. Ah, udah kok hilang udah ku setting pertarungan ini 76. Guys, jangan lupa di tap-tap dulu guys, please banget guys. Yang di otak udah ini guys, pegang lo omongan kita. Yang di hitam ya, jangan lupa di tap-tap biar hilang nih ini nih. Notif ada error dikit. Kontrol botak nih guys, ya guys, bahaya guys ya. Tapi kalau ini laga keras. Ini laga-laga receh yang kayak Anda mainkan itu ya. Iya, laga receh. Receh anjir. Mohon 200 kroco. Bukan laga kita Bang, laga kroco kita Bang. Ada itu pecundang aja tuh yang yeah. Spion-spion. Jangan, sekarang kita lihat. Jangan ya, menggiring opini, oh. Jangan menggiring opini yang enggak jelas kali banget, ini. Wah, bagus banget. Yang jelas adalah Sam sudah mendapatkan serang Gizen di sana. Lagi kena kepalanya. Sam coba untuk melakukan reset terhadap seorang. Enggak sadar dia. Respect Bang. Respect dia. Langsung masuk ke daerah pertahanan lawan. Sam
masih bisa cuman botak cuman botak botak udah menang ya udah berdua dia anjir botak lagi tapi CBN sudah terlihat Gizem juga udah tidak bisa diselamatkan lagi harusnya tapi masih ada Gluol yang masih bisa menahan pergerakan dari lawannya. Aduh harusnya habis tembak tuh Gluol CBN anjir dan CBN tersisa sendirian melawan anti-ban satu lagi bang ini kasih satu ya ninja yu bang ya kasih satu enggak bang mantap anti-ban perkembangan yang luar biasa menurut gua teman-teman kasih satu ninja yu dari 5 nanti anti-ban menang udah ini bang lu 75 ya tadi kata 57 ya 75 udah ku bilang 57 Cat lu bilang sesuai itu laga awal tahun kita menunjukkan perkembangan yang luar biasa teman-teman ya. Dan kita bakal lihat apa nih? Liatin ninja yu. Oke, baik, liatin ninja yu. Boleh, boleh, boleh. Kita tuh dari tadi ngeliatin Exam, penasaran Exam seperti apa permainannya. Tapi ternyata wajar sih karena Exam kan baru masuk. Jadi caster pasti nge-highlight dia ya. Wajar ngeliat. Dan caster tadi gua bilang gua penasaran. Kita juga penasaran ya. Itu kan. Iya, iya. Wajar sih. Kita juga ini. Ya kalau enggak salah taunting terakhir dia kayak turunin semua yang oh, turunin semua 10. 10 ya. Belum turun nih sepunya nih Sam nih. Iya nih. Ini Sam, Exam nih sepunya belum turun loh. Ini lagi nonton nih sepunya nih. Iya nih sepunya masih nganggur tuh. Gue belum turun loh sepunya lo. Mekanik tuanya belum loh. Santai aja. Santai aja. Masih nonton loh ini. Di sepersekian deret tapi dibalas begitu saja sama satu orang. Sepunya nyantai dulu. Juga bekerja sama dengan sangat baik sama Kenoi. Sepunya nyantai guys. Dan Sam di sini. Menang ini ninja yu bang. Saya enggak bang. Lu lihat loh anti benda 676 cuy. Lo. Bilang lah apa mana main gitu loh. Tapi susah sih. Kunciannya hidup ini mati. Iya kunciannya. Kunciannya kan itu si Sam tuh lu lihat. Sedangkan si Gijenya ini agak berat jadi. Tapi kalau kita lihat enggak apa-apa deh. Bisa nih. Bisa lah kalau 3-1. Bisa 3-1 iya. Ya kali 3-1 ke kelas sama Asem gila kali hidupnya ya. Ini agak berbahaya. Yang punya game kali dia. Yang punya CS jangan-jangan dia. Udah yang punya ROM kali ya Bang. Menang. Udah kekis sedikit sama zona dan oh my god udah menang kan Bang. Jaya udahnya Cimen menang Bang. Saya enggak lu Bang. Ya elah. 5 kalau 5-7 7-6 berarti. Gua udah salah coy. 5 aku. Tapi kalau si Kit Kat beneran dukun sih. Dukun dia antek-antek emang. Lu antek-antek lu Kat ya. Pantesan lu. Mentau banget tentang CS lu sebenarnya. Pantesan dia tuh enggak pernah ke Discord gitu. Ternyata ke Discord anti ban. Iya, nongkrongan di Discord anti ban lu gitu. Dia yang diprank-pranknya kan nyanyi Ninja iya yang diprank sama Kit Kat anak-anak ninja yuk bener juga sih ya, gua ngasih paham aja sih buat teman-teman gua mau jajal segini aja masak melaga gitu loh mas kalah sama orang tua ya enggak Bang Led tidak hati-hati teman-teman ntar kita fokus dulu nih gua ngeliat nih titik lengahnya di mana nih lebih kejam daripada pembunuhan itu dia dan yang lebih kejam adalah kalau ninja yuk berhasil mematahkan kemenangan dari anti-band yang hampir saja bisa mendapatkan seri pertamanya coba untuk bergerak lagi tapi kira udah sekarat saya lagi sama udah cukup sekarat juga seorang CBN tapi CBN berhasil untuk melakukan regroup terlebih regroup ayo gas boy lihat boy lihat belakang boy tidak menguntungkan untuk ninja yu tapi CBN bergerak dari belakang Kenonya berhasil untuk di pick off kali ini kondisi menjadi 3-3 tapi CBN ini kalau kecil satu enak sih CBN dengan Ashman tersisa naik sama kena nih sama kena ninja mampu mencoba untuk mundur terlebih dahulu tapi Existor kali ini ini siapa misalkan Sam's fallback aja untuk melawan tiga sabar dulu kalem Jen bos hati-hati bos CBN ikut dulu CBN ayo boy tekan boy ninja mamboy juga udah cukup boy apa ayo cuy pasir CBN come on CBN lihat Gijen woi lihat Gijen itu repap CBN repap Gijen woi respect woi ya Allah ya untuk menang respect cuy Gijen udah marah-marah tuh kayak pasti ngamuk Gijen udah marah-marah tuh maksudnya repap satu lah gitu ya respect iya daripada laga season pertama kita di akhir tahun kemarin laga awal untung menang untung anjir itu kalau kalah blunder asli blunder kalau kalah tadi. Sekali juga menang sementara ninja yu yang darah penuh abis nggak mau kalah setelah tadi lumayan ketinggalan beberapa angka. Ini baru final nih bang teman-teman perlu dicatat ini best of 3 series ya teman-teman ya jadi untuk pendukung masing-masing tim ini harus itu nih bang abang menyupport iya kalau ninja yu menang ya gue skor gue bener nih pembukaan ninja tinggal gue doang lu udah tumbang Oji tumbang pilihan itu tebakan skornya lu dukun berarti lu bang dukun nih gue nih ini anti-band menang bang udah anti-band menang ninja menang baru anti-band menang bang kayak enggak bang
Asep udah dikurung. Enggak. CBN. Enggak percaya, Bang. Asep cuma sih ngurung. Cuma 2 game, kocak. Cuma 2 game, best of 3. Oke, responnya bagus banget. Kan best of 3 dapat kesempatan untuk di pick 3. Langsung hilang anti band menang, Bang. Ah, cuma ini 6. Gue tujuin Ninjayu, Bang. Iya, gue tujuin Ninjayu, salah. Harusnya kali itu 67 baru ya. Ada bener ya, bener ya tebakan. Dapatkan skor kemenangannya. GG anjir. Bro, anti band berhasil mendapatkan tapi masih ngedayu aja. Hekatron terbotak nih. Iya, masih ngedayu. Dan tentunya ini menjadi pukulan yang sangat berat untuk Ninjayu karena mereka hampir sedikit lagi menuju kemenangan. Satu langkah lagi juga. Mereka bisa mengalahkan ya, bang, teman-teman ya, dari anti band. Cicilannya dapat terus ya, Sep ya. Yang pertama. Oh my god. Dan kalau kalian lihat kali ini justru dari Sam's gamingnya stabil ya. Back sudah Asep berhasil bagus, untuk menjadi MVP di match kali ini dengan 14 poin. Gimana Bang, mau dikasih 2-0 apa dikasih 2-1? Ya, ada depannya yang kuruk-kuruk gitu ya. Baru dia masuk. Match. Oh my god. Yap. Ini 13-14 anjir, sama-sama 5K itu damage.